limitations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, am I perfect? And whoa, whoa. Honey, am I perfect? And whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Halo guys, kembali lagi bersama saya dari channel YouTube Dian Bodycat. Nah, saya baru selesai melakukan pengerjaan lagi nih untuk mobil Toyota Fortuner. Tetapi sebelum saya membahas lebih dalam lagi, saya minta dukungan kalian untuk klik tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami. Nah, jadi mobil ini kita menggunakan bodykit model apa sih? Jadi bodykit ini yang kita gunakan adalah keluaran dari si konsep Lexus Style. Nah, dari mana konsep ini bisa disebutkan dengan Lexus Style? Yang pasti adalah di bagian grill, karena grillnya dia menggunakan model jaring. Dan selain itu juga, kalau Lexus pasti dia memiliki ornamen kroman mengelilingi si grill tersebut. Nah, makanya ini konsepnya adalah konsep Lexus Style. Nah, selain itu juga, jadi bumper ini adalah kita ganti ya, yang lama kita harus bongkar dan kita pasangkan dengan keluaran baru. Dan untuk model seperti ini, dia tidak memiliki fog lamp, tetapi dia memiliki DRL. Nah, sebagai gantinya, ini menjadikan dari si fog lamp tersebut. Dan dia modelnya model LED. Selain itu juga, dia ada running. Jadi pada sen, dia running. Dan selain itu juga, dia ada ornamen kruman kecil di bagian bawah ini. Nah, jadi bumper depan ini memang benar-benar gagah banget untuk dipasangkan di mobil Fortuner tersebut. Dan apalagi nih yang kira-kira yang dapat dari si barang tersebut. Jadi depan ini udah, kita lanjut ke bagian samping, dan nanti saya akan menjelaskan juga dari segi si kualitas bumper tersebut. Nah, kalau samping ini menggunakan tambahan ya, tambahan add-on seperti ini. Jadi polos aja, nggak terlalu rame gimana-gimana, karena dia udah satu set dengan si bumper depan tersebut. Nah, kalau untuk bagian belakang, nanti saya akan bahas di bagian belakang, tapi saya akan membahas dulu di bagian segi kualitas bumper. Nah, kalau untuk ngomong-ngomong tentang kualitas, bumper ini adalah kualitasnya sama seperti bumper original. Nah, tetapi yang pastikan adalah kalau untuk melakukan pemasangan body kit maupun bumper, itu yang pasti yang harus diperhatikan adalah dari segi kerapihan pemasangan antara dari si bumper dengan fender, dengan nat-natnya, semua itu harus rapi, dan juga dari ornamennya serta dari finishing pengecatan. Nah, kalau di kita semua, saya selalu mengerjakan semua sendiri di workshop kita, dari pengecatan hingga pemasangan. Nah, karena itu sangat penting dari semuanya, yaitu adalah dari segi kualitas. Karena kalau kita lihat barang seperti ini di luaran sana banyak juga yang beredar, tapi setiap bengkel, setiap penjualan itu memiliki pengerjaan masing-masing. Artinya dia memiliki dari segi kerapihan tersebut, apakah pemasangan ini rapi apa tidak. Yang pasti adalah kalau untuk di bagian depan antara kruman ini, kita harus rapat, harus benar-benar presisi antara sambungan-sambungannya. Nah, hal-hal seperti ini di kita selalu kita jaga. Dan selain itu juga, kalau untuk mengenai finishing, pemolesan, semua juga kita harus kita quality control. Dan mobil ini semua sudah kita quality control lagi, dari mulai bumper depan, yang samping juga, dan juga di bagian add-on belakang. Nah, yuk kita lanjut di bagian belakang. Nah, kalau untuk bagian belakang, bumper ini dia untuk belakangnya mengambil konsep dari keluaran dari Activus. Dan samping pun juga menggunakan versi yang Activus. Dan modelnya juga sama
dia nggak ada perbedaan dengan versi keluaran Activus, karena dia hanya mengawinkan aja yang depan menggunakan yang versi yang Lexus dan belakang menggunakan yang Activus maupun juga di bagian samping. Kenapa sih dia nggak ngambil konsep yang lain? Tapi kalau menurut saya sih, kalau untuk model yang Activus bagian belakang ini adalah model yang paling the best banget. Nah, karena saya juga penjualan untuk keluaran dari Activus sendiri untuk bagian belakang ini sangat banyak banget. Dan kalian juga bisa lihat nanti di Instagram kita, kalau untuk Fortuner memang kita banyak juga melakukan pengerjaannya. Dan ini adalah mobil kedua dari customer saya, yaitu si Om Yudi. Sebelumnya saya berterima kasih banget selalu mempercayai bengkel kita. Dan sebelumnya beliau juga masukin mobil Alphardnya, waktu itu saya upgrade dari tahun yang generasi ANH20 menjadi ANH30 yang versi grillnya itu Transformer. Dan nanti kalian juga lihat cuplikan dari before maupun juga after akan saya tunjukkan kepada kalian. Oke, sekian dulu tentang pengerjaan mobil Toyota Fortuner VRZ ini. Dan kira-kira kita punya body kit dari yang Fortuner seperti ini, modelnya seperti apa nih? Nah, saya kasih bocoran sedikit. Di kita ini banyak banget untuk mobil Fortuner seperti ini. Ada keluaran dari Titum, ada keluaran dari yang versi Lexus style seperti ini. Nah, kalau Lexus style seperti ini ada beberapa versi. Yang versi yang pertama, versi yang kedua. Kalau yang ini adalah versi yang kedua, versi yang ketiga, dan juga versi yang keempat. Nah, itu banyak juga. Dan nanti modelnya seperti apa, kalian langsung hubungin aja nomor yang ada di deskripsi. Karena kalau saya tampilin di sini itu banyak banget gambarnya. Jadi lebih enak nanti konsultasi aja. Kalian tinggal pilih kira-kira suka yang model apa. Oke? Dan terima kasih yang sudah menonton video kami. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian kalau kalian yang suka tentang video kali ini, dan di like juga. Dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi kira-kira kita akan mengupload video-video apa lagi. Oke, see you. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules? And imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. Say it enough, it gets in.